Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello crypto being. Bersama saya Al Ghassani Hamzah untuk technical atau weekly analysis kita yang terakhir untuk tahun 2022. Okey, di mana yang kita tengok market berada dalam keadaan sideways. Okey, dan ini mungkin akan berlarutan hingga Januari 2023 sebabkan institution-institution punya adoption. Bukan banyak institution beli BTC lah, beli ni, dah start jump into crypto market. So, apa yang diorang buat sama macam diorang buat dekat market-market yang lain seperti stock market dan juga forex. Bila habis je news FOMC ke CPI untuk bulan 12 ni, diorang akan cuti. Diorang ni dia akan relax, dia tak masuk dalam market langsung. So, disebabkan itulah market berada dalam keadaan sideways. Kalau tak percaya, bukan chart BTC je. Jom kita tengok indeks dolar pun. Indeks dolar pun berada dalam keadaan sideways. Dan ini mungkin berlarutan sampai Januari. Tak berapa hari lagi dah pun kan. Kalau kita tengok pun Ethereum sama gold pula. Gold pun ni macam juga. Tapi sideways jugalah ni, kira previous daily low dengan previous daily high. So dia main kat sini je. Kalau ikut betul, kalau normal kan, bukan bulan 12, dia punya terbang tu berapa pip yang dia pergi. Tapi disebabkan bulan 12 dia jadi slow lah. Okay, so saya pun untuk penutup tahun 2022 ni tak boleh pun nak cerita apa sangat. Tapi apa yang kita tahu, if BTC turun, tak boleh nak cakap apa sebab yang menyebabkan dia akan turun sampai ke 14,000. Tak ada benda yang sokong. Memang banyak analisis-analisis yang sebut kan, hello 14K hammer lah, macam-macam lah kan. Tapi susah sebab untuk dia turun, even CZ pun dah ada buat satu dia punya projek yang mana apa, industry recovery kan. So agak susah. So ia memerlukan lagi satu case yang macam FTX kan, macam FTX untuk mengcrashkan market. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok Binance CZ ni, dia dah jadi target pula. Lepas FTX tu dia pula jadi target kan, dia jadi target dengan SEC US. So kita tak tahulah, kita just boleh tengok. And kalau katalah, misal andai kata Binance crash kan, mungkin boleh terjadi ke BTC pergi ke harga 14,000. Itu je lah yang dekat depan mata sekarang kan. Dengan kes Ripple yang tak settle lagi dengan SEC kan, antara dua tu. So tapi kalau kata BTC naik, ni lah antara-antara area dia, dia mungkin akan claim balik area yang dia panjat hari tu. Tapi untuk touch yang kali ketiga, pada 7 Januari 2023, kami akan mengadakan webinar Crypto for All yang akan berlangsung di Zoom meeting saja. Kepada anda semua yang ingin tahu tentang cryptocurrency atau baru nak berjenak dengan cryptocurrency, anda boleh register free je, and then anda berpeluang memenangi BTC dan Ethereum di dalam webinar tersebut. Ataupun anda ingin memantapkan lagi pengetahuan anda tentang cryptocurrency, anda boleh enroll professional diploma in cryptocurrency and digital asset management yang berkolaborasi dengan UTM Space dan juga London Examination Board. Jika anda ingin enroll dengan professional diploma kami, anda boleh layari edu.kodam.my. Kita tengok indeks dolar pun masih lagi bermain dekat area 104, turun 103. Apa yang akan menyebabkan BTC naik? Mungkin bila indeks dolar akan turun ke 102 atau 101 ni. Dia main kat area zone ni lah. Maknanya daripada segi daily punya time frame, dia dah bertemu dengan dia punya equilibrium lah. Sebab itu daripada yang inflation lah, apa benda semua naik tu kan, dia memang high sampai all time high dia selepas beberapa tahun lah. Sebab last dia sampai area 115 ni pun 2022. Lama kan. And then dia try touch balik kat sini disebabkan COVID dan dia naikkan interest rate lah itulah. Sebab rasanya Ethereum ni pun dia pack juga dengan BTC, atau dia mungkin ada reserve BTC lah. And, sebab tu BTC turun, dia pun turun. Okay,
Itu saja daripada saya untuk technical analysis untuk kali ini. So kita akan, mungkin kita akan jumpa di tahun depan kan, kita tengok Januari macam mana market kan, sama ada ke atas atau ke bawah atau apa-apa saja yang akan berlaku yang untuk mempengaruhi harga naik atau harga tu turun kan. Sebab sekarang memang tak boleh nak analyse apalah kalau korang nak, kalau anda semua pun nak masuk dalam market. So saya nasihatkan berhati-hati, atau boleh, atau kalau boleh pun tak payahlah pun kan, sebab tak ada movement sangat dan kita pun tak tahu dia nak pergi mana sebenarnya. Alright, dan kalau dia pergi ke atas, mungkin dia akan claim balik area yang, mungkin dia akan claim balik area 18,300 itu. 18,300. Pendapat saya, market masih lagi dalam keadaan bearish lah, downtrend. Maknanya seller banyak masih lagi menguasai market. Okay, semua orang memang banyak je crash trading ni semua kan. Kalau tengok analysis-analysis semua memang crash trading je. Tak ada pun yang bullish yang betul-betul dia nak naik kan. Sebab banyak sangat key level atau key point yang BTC ni nak kena break untuk dia betul-betul dia akan kembali macam mana orang cakap dia boleh pergi $100,000 lah kan. Dia nak untuk memecahkan all time high dia kan. Tapi key level yang paling penting apabila dia break 32,000 ni. Apabila BTC dah break 32,000 punya level, masa tu kita dah boleh start tunggu untuk coin season yang baru lah. Kalau selagi dia tak break, dia tak main atas 32 ni, saya rasa jangan mimpi lah kot kan. Sekian saja daripada saya untuk technical analysis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda tahun 4. Ciao.